Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Koyak rapat tapak kaki, kulit badan terbakar, puas tunai haji. Ini dikongsi Zul Arifin. Apa ceritanya ni? Ibadah haji yang dilaksanakan sebahagian umat Islam di Malaysia sudah menghampiri penghujungnya apabila mereka telah pun selesai melaksanakan semua rukun haji. Begitu juga dengan selebriti terkenal Zul Arifin apabila berkongsi momen ketika melontar jamrah di Instagramnya serta penampilan terkini dengan potongan rambut botak selepas bertahallul. Dalam pada itu, pelakon drama perempuan itu telah berkongsi satu ciapan mengatakan yang dirinya puas dan sangat bersyukur dapat menunaikan ibadah haji walaupun kakinya terkoyak serta kulit badannya terbakar disebabkan cuaca yang agak panas di kota suci. Dia juga sempat mengucapkan salam Aidiladha kepada semua memandangkan rakyat Malaysia bakal menyambutnya pada hari esok. Susulan daripada itu, ramai yang meninggalkan komen dengan tumpang gembira dan bersyukur kerana pelakon berkenaan bakal bergelar Tuan Haji apabila selesai beribadah di sana. Dalam hari itu, mereka juga mendoakan agar Zul Arifin mendapat haji yang mabrur dan turut mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada selebriti tersebut. Untuk rekod, Zul Arifin atau nama sebenarnya Zulkifli Arifin telah berangkat ke Tanah Suci pada 10 Jun lalu dan hampir 3 minggu di sana. Dia sudah menghabiskan beberapa kali mengerjakan ibadah umrah, turut banyak menghabiskan masa di Mekah memandangkan mempunyai urusan pekerjaan di sana sejak awal tahun ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.